Sebanyak 81 siswa dari jurusan akuntansi dan jurusan teknik sepeda motor SMK Muhammadiyah 3 Ambulu mengikuti prosesi wisuda angkatan ke-29. Dalam acara yang dihadiri oleh para wali murid kelas 3 ini, Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 3 Ambulu, Imam Musta'id berharap mereka yang sudah lulus bisa melanjutkan ke perguruan tinggi untuk terus menuntut ilmu dan mengukir prestasi. Untuk harapan ke depan bahwa anak-anak setelah lulus dari SMK Muda ini tentu satu harapan kita sesuai dengan program pemerintah untuk bisa bekerja sesuai dengan skill ilmu yang dimiliki, akan tetapi minimal ketika sudah lulus dari SMK Muda ini harapan kita nanti bisa mandiri menjadi seorang entrepreneur atau bahkan kalau memang masih ada minat untuk mempelajari ilmu yang lebih tinggi lagi tentu harapan kami juga kuliah yang sesungguhnya, bukan kuliah yang abal-abal, tapi kuliah yang memang betul-betul mencari ilmu dan memperoleh kesarjanaan dengan murni. Dari Ambulu, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan.